Start News. Start News, jendela informasi Anda. Naik motor ke Polres Madinah tinjau vaksinasi di Desa Siobonjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya kembali jumpa dengan kami tim redaksi Start News menyajikan berita-berita aktual dan terkini ke ruang dengar Anda semuanya. Baik sahabat di Start FM, Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Kapolres Mandailing Natal AKBP HM Reza Khairul AS meninjau kegiatan vaksinasi tim vaksinator Polres Mandailing Natal di Desa Siobonjai, Kecamatan Panyabungan pada Kamis 24 Februari 2022. Untuk menjangkau daerah pedalaman itu, Kapolres Mandailing Natal beserta rombongan menunggang sepeda motor. Dalam peninjauan itu, Kapolres didampingi Wakapolres Kompol Agus Mariana, Kabagren, Kasat Lantas, Kasubaglok, Kasipropam, serta staf humas Polres Madinah. Sebelum tiba di Desa Siobonjai, rombongan Kapolres juga melakukan patroli Kamtibmas sambil menyapa warga desa dan para petani yang berpapasan di jalan. Dalam kesempatan itu, Kapolres juga berdialog dan menyosialisasikan pentingnya vaksin untuk tubuh pada era pandemi COVID-19 saat ini. Walaupun jarak tempuhnya tidak jauh dari Mapolres Madinah dengan waktu tempuh 45 menit, tetapi medan yang dilintasi sulit membuat desa ini jadi daerah terpencil. Jalan selebar 2,5 meter tanpa aspal dan hanya dilapisi tanah liat dan bebatuan, daerahnya juga mendaki dan menurun. Menurut dia, kegiatan itu untuk mendukung program vaksinasi khususnya di wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Reporter RLS melaporkan untuk Start News. Informasi-informasi teraktual dari Bumi Gordang 9, Mandailing Natal, dan daerah lainnya. Di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita, Anda dapat menyimaknya di portal berita online kami di www.startnews.co.id dan Anda dapat menyimaknya di live streaming di www.startfmmandailing.com. Juga Anda dapat melihatnya di channel YouTube kami di Start FM News Channel. Saya Pasal Siregar mewakili tim redaksi Start News mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan untuk selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Kemudian selalu pakai masker dan hindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Start News. News, jendela informasi Anda.